Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta selamat siang, serta halo Bali, Om Swastiastu ya Ibu. Nih, ini hari yang ke-12 ya. Nah, pokoknya tugas saya sampai ini. Nah, ini sudah kering. Kering sekali Bu. Baru kali ini lihatnya ya Ibu. Nah, ini. Tuh, bismillah. Nah, ini kering. Kalau ini sudah lepas, ini mulai murah merah-merah Ibu. Ya gitu. Ini di air kelapa ini. Tapi ya Ibu ya. Sudah ada gininya perlu. Iya, sudah. Masak sendiri. Dah. Diminum. Nah. Sama kurmanya harus habis 7 itu ya Ibu. Ya. Jangan lupa bijinya taruh situ aja. Nanti taruh di botol. Taruh di gelasnya lagi ya Ibu, bijinya kurma. Taruh di situ lagi. Enggak apa-apa. Taruh situ aja, gelas. Nanti soalnya dipindah ke botol. Ininya dimakan. Iya, dimakan seperti pertama itu. Ya. Kita tidak ngecis. Nah, fokus. Alhamdulillah. 30 tahun ini. Sudah ramuannya lah, ini lagi makan kurma Ibu Wayan. Sudah senang hatinya ya Ibu? Ya, terima kasih Pak Haji. Gitu. Atau taruh ini aja Ibu. Oh, tak bisa. Bu, lepek Ibu. Buat naruh itu. Buat naruh biji kurma. Nah, ini. Kita fokuskan saya sendiri yang video ini. Karena suaminya kerja, sudah kerja lancar. Alhamdulillah, dulu seperti parah sekali. Sekarang bisa kepura juga lancar sembahyang kepura ini. Ya, mudah-mudahan. Ya, sudah kering gitu. Nih, sudah kering, mau lepas. Kalau sudah lepas, ini sudah sembuh. Sudah jadi daging. Ya, kapan-kapan langsung ke sini meletak. Ya. Nah, itu dimakan ya Ibu, lalu dihabiskan airnya kelapa, baru kurma dulu, baru pil. Nah, ini kita fokus. Santai aja Ibu, santai aja. Nanti jam 2 malam baru minum lagi. Lagi makan kurma untuk memperbaiki sel-sel yang mati. Santai aja ya Ibu, saya video santai aja. Jadi keluarga kita ya Ibu ya. Tuh sudah seneng saya ngobati itu loh, sudah seneng. Sudah kering, sudah ada hasilnya. Nanti samanya kalau udah gini kan bisa diurut. Bisa, gampang. Pokoknya apa, gampang itu. Minyak apa Pak? Nggak ada minyak, minum yang itu. Ada 9 macam, masih saya carikan itu. 9 macam daun, ya, daun hitam. Masih saya carikan itu. Ya. Tenang aja. Kasih, Pak. Sambil nunggu ini kan mungkin masih 1 minggu ini lepas. Pokoknya ini lepas aman Ibu. Ya. Virus apa itu loh katanya dokter. Nah, itu. Terus tidak apa-apa, virus-virus itu kalah dengan sabar, kalah dengan kebaikan, kalah dengan obat-obat herbal. Nah. Dihabiskan ya Ibu. Langsung taruh sini Bu. Ininya. Bijinya. Tapi jangan dilepas. Ah, panas Ibu. Saya ambilkan. Sudah. Taruh ditutupnya aja. Nah, itu. Nanti di jus itu. Nah, gitu. Alhamdulillah. Sudah. Nah, 7
7 kurma. 7 kurma itu sama dengan 4 sehat, 5 sempurna. Nasinya sudah 1 piring 7 kurma. Dulu mau bengkak lagi nih ya, Bu ya. Tuh ya sudah, bersyukur Ibu. Jalannya masih gimana jalannya? Jalannya agak gini dia. Masih kan masih belum lepas ya. Agak nyet. Gitu ya. Kalau duduk kan? Ya. Jalan sudah seperti tertarik. Iya, itu nanti kan ngempel gitu Ibu, ya. Membentuk daging baru ya. Itu. Jadi enggak apa-apa. Gini kan lagi Ibu. Enggak apa-apa. Namanya aja bertahap ya Ibu. Ini kan sudah habis Ibu ini. Kurmanya. Ini masih sesapri-pri ya. Belum ini. Sudah habis. Kurang obat pilnya Pak Ji. Hah? Ini udah kurang. Ya. Ditutup itu Bu. Ah, ditutup. Nanti jam 2 malam baru diminum ya. Sekarang minum pil. 4 ini pisangnya. Karena tidak bisa makan pil dengan air. Itu pembersih darah Ibu. 4 itu. Pembersih darah. Salep pun tidak bisa ini Bu. Tidak bisa. Ya. Harus dibersihkan dari perut. Airnya mengalir ke sini. Nah, gitu. Dengan minyak zaitun juga, tapi dalamnya harus dibersihkan juga. Boleh minyak zaitun yang banyak masih itu boleh di obat yang mana? Minyaknya tuh. Minyaknya? Iya, enggak apa-apa. Diminum kalau mau tidur kan tetap diminum gitu. Boleh, jangan salep-salep. Boleh itu. Arahkan ke yang selain ini. Gitu. Ini khusus kan buku. Iya. Sambil berjemur kalau bisa ya. Usahakan sore gitu. Pokoknya ada matahari. Sore enggak terlalu panas. Gitu ya. Alhamdulillah ini pisang gitu. Dengan pisang. Anaknya yang sudah senang 2 ya Ibu ya. Yang 2 belum tahu. Belum tahu kan pasti adiknya yang hah? Adik yang sih tahu. Sudah, ya. Tapi belum jenguk Ibu. Dia masih di waktu ya jauh. Oh lah ya belum jenguk selama pengobatan di sini. Belum. Belum tahu kering ini belum tahu. Belum kering belum. Suruh ngirim. Putrinya itu suruh moto, suruh ngirim. Nih hasilnya gitu berobat. Lukanya Mbak tahu ya. Dia luka sudah. Itu. Kenapa gitu, Mek? Kenapa, Mek? Lukanya kan tahu ya Mas ya. Itu. Lah, keringnya sudah tahu apa belum? Belum. Lah, difoto kirim. Kirim ini ke kakak-kakakmu 2 itu. Nah, gitu ya, Bu, supaya senang. Nah, gitu. Ini sekarang minum obat. Dan enggak apa-apa, Ibu. Obatnya sudah baru minum-minum. Diaduk ya, Ibu. Lalu sendoknya sudah jadi 1. Lalu sendoknya sana adukkan, Bu. Itu tadi kan ambil lah tuh, ganti. Lah. Ini. Kan supaya tadi kan masih ada sisa madu itu. Soalnya kan bekasnya apa? Kelapa kan masih nempel. Orang minum 1 gelas. Ini sehari bisa 6 liter Ibu ini. Ya, kelapa 1 liter. Sini 1 liter. 2. Ngejus 1 4 liter Ibu. Alhamdulillah. Sudah. Oh, kalau enggak kuat saya nolak, Ibu. Saya tidak mau. Ada orang sampai muntah kadang. Ya, pokoknya kalau minumnya tidak banyak, saya tidak mau. Rugi ngasih pil madu kurma, rugi saya enggak mau. Ya udah. Ya kan, Ibu? Pokoknya nomor 1 dulu kalau Ibu minumnya
seperti itu. Sudah enggak kesini kedua kali, Ibu. Enggak. Enggak mungkin sampai sekarang ini. Nah, gitu, Ibu. Karena dengan minum puasa 99 sembuh. 1% miliknya Allah ya, kalau orang Bapak Hindu ini. Miliknya Sang Hyang Widi ya. Nanti kalau sudah itu habis sudah selesai. Pokoknya Ibu kalau capek, kalau perutnya bunyi, bilang apa Ibu kalau perutnya bunyi? Ya suksema. Suksema yang Sang Hyang Widi ya, ya. Penyakitnya bersih, ya. Dimakan oleh sel-sel yang hidup. Ya itu aja Ibu. Pokoknya perutnya bunyi itu, bukan lapar itu. Nah, karena lapar nanti jam 2 saya akan makan sehat. Nah itu ada. Gitu Ibu kalau puasa enaknya. Seperti saya ini, nanti saya tanya itu Bu Wiwi itu. Saya jam 7 setelah minum 2 liter saya rawon dengan kentang. Rawonnya yang sehat. Nah, gitu. Apa dagingnya? Dagingnya ya beli sapi. Ya itu sapi itu. Ya, kambing, sapi bisa. Tapi saya pakai kentang. Nah, itu saya senang nanti. Saya mau tidur campur kentang itu. Iya, nasinya ganti kentang. Oh. Saya enggak pakai nasi hitam karena puasa saya. Yang ringan kentang. Kentang boleh, Bu. Ya. Ibu kalau kita habis rebus, kan? Ya. Sampean kalau ingin jam 2, 3 itu, ya Ibu ya saya ajari. Ya. Kentang rebus itu sampean iris tipis-tipis. Ya. Sampean garpu apa itu namanya? Sendok apa? Ya, ya, ya. Potong-potong. Potong-potong. Kasih madu. Kasih madu. Ya, sedikit sambil di pasar boleh. Ya. Bagus itu obat itu, Ibu. Ya. Obat. Nah, itu kentang. Ya. Udah kewenyang sama ini tuh. Dan sehat. Yang kentang. Kambing saya lihat. Ini mau habis. Dan 3 menit. Kurang 5 menit ibunya. Ini sudah. Sudah senang kalau ini sudah. Pokoknya Ibu kalau sudah Ibu dari duduk tadi bilang lalu berdirinya seperti apa? Itu sudah mau nutup gitu. Kan ke gini Bu. Ya. Tapi ketarik lagi kan gini kan? Ya. Ah itu sudah berarti sudah mau nutup itu. Kan duduk. Ya. Terus caranya tertarik ya. Ya, tertarik kan sudah mau nutup itu. Nah, gitu. Rasanya urat aduh. Ya. Panas ya. Sudah enggak perih lagi kan? Enggak, maksudnya panas kali dia kan. Perih lagi apa enggak? Masih perih apa enggak? Ya gitu. Kalau jalan, kalau duduk. Perih. Perih ya. Tapi masih keluar anu apa enggak? Keluar apa itu? Cairan. Wah, sudah bersyukur. Kalau keluar enggak sudah ditabur lagi. Ya, tabur lagi pokoknya. Jangan sampai kehabisan loh, Ibu ya. Iya, jangan sampai kehabisan. Ya, Ibu ya. Sampai di rumah tabur, jemur, duduk. Ah, iya. Duduk sambil ambil minyak. Itu kan Pak Ji. Iya, betul betul. Minyak zaitun, Ibu. Ya, Pak Ji kasih itu kan. Ya. Ya sudah ya Ibu. Kita akhiri alhamdulillah hirobil alamin.